kan lah, soalnya tadi dapat bantuan Pak. Hari ini kita kuliner. Kuliner di Kaligawe bersama para relawan. Ini dari mana? Sarda. Sarda dari Sarda. Dan kemudian dikirimkan kepada warga kurang lebih 3.100 ya. Nah, sekarang saya belum makan. Sekarang kuliner di tengah banjir. Ada yang bagus kasih ikan kepada kita. Yang ngasih ikan makasih ya. Alhamdulillah. Kalau teman-teman pas bagi makanan, sekaligus tolong dikampanyekan untuk tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Ini cukup parah. Saya kira habis ini kita bergerak. Sepanjang sungai ini, sopo sing buang sampah saat diparani. Ya, tidak terlalu terasa. Tapi kita juga bawa pasar, ya, bawa masyarakat. Dibuangnya ke daerah. Ya kita nanti pemerintah yang ngambil atau masyarakat kita bisa dibuangkan. Itu surai sorry. Nah, ini belutak terus. Biar diselesaikan tadi BPWS, Pemkot, dan orang tadi untuk dikeluar hari. Jadi kalau bagi jenengan harus kampanye. Monitor, jadi belum turun hujan ya untuk Ungaran Timur. Terima kasih karena masih pengkondisian di Kaligawe. Dulu mau ngedo, mau meninggikan, jadi ada macam-macam polanya ya. Tapi sebenarnya intinya tidak di situ, masalahnya tidak di situ kok. Kalau soal nanti itu solusi yang bisa menyelesaikan, kita tinggikan. Yes, orang angel, tak telepon Pak Basuki nanti. Problemnya adalah ini ada rob, ada penurunan muka bumi, ada sampah, ada bangunan yang masif di atasnya. Sehingga di samping tanah itu secara alamiah turun land subsiden, ditekan bangunan di atasnya plus penyedotan air tanah tinggi, lengkaplah sudah penderitaan kita. Oke. Nah, sekarang apa? Kita harus balik. Yuk mangrove-nya kita tanam lagi yuk, gitu loh. Mangrove-nya kita tanam, jangan ngambil air tanah lagi. Kurangi bangunan yang ada di sekitar itu. Itu kalau mau. Kalau tidak, pemerintah sudah nyiapin sekarang tanggul. Tanggul, powder itu bagian dari menyelesaikan semuanya. Kalau semuanya sudah selesai semuanya, Seringin sama Tenggang. Nah, ketika Seringin sama Tenggang, insya Allah itu akan mengurangi banyak. Nanti tol yang akan menjadi tanggul sekaligus itu akan mengurangi jauh lebih banyak lagi. Maka sistem ini akan lebih baik. Baru ketika itu kering, monggo. Mau dinaikkan, mau diturunkan, mau dipindah dan sebagainya, itu soal yang jauh lebih kecil. Karena menaikkan atau menurunkan itu penyelesaian di level hulu. Jadi level hilir. Hulunya adalah penurunan muka tanah sehingga mengakibatkan rob, sehingga kita harus menyelesaikan di ujungnya di robnya. Yang membuang sampah ke sungai. Pasar mana? Nanti kita datangi. Pak Wali kita ajak nanti, kita datangi mereka, kita buat kalau perlu penjaga. Jadi selama musim hujan dijaga. Jadi kalau mereka buang sampah ya dihukum. Ini darurat tindakannya. Nah, kalau tindakan darurat kan kita juga harus kalau perlu buatkan surat perintah instruksi wali kota. Walaupun instruksi gubernur. Kita berikan agar di tempat-tempat itu kita harapkan nantinya mereka menghentikan kegiatan itu. Mungkin kalau kita lihat pasar, apalagi yang mungkin agak atas kan yang kayu-kayu itu kan ada yang kalau panen jagung barang kan ya, dibuangnya ke sini. Nah, titiknya di mana? Coba kalau nanti dari panjenengan di wilayah dasnya itu bisa memetakan, ini lho pas yang biasanya buangi, titik egois itu diajak rapat gabung. Kalau perlu minggu depan ini, saya tak konsentrasi, saya tak panggili semuanya. Kita rapat bersama, bareng-bareng kita siapkan perencanaannya, dan kita full siaga khusus untuk menangani. Ya memang kita cepet-cepetan dengan cuaca. Kalau proyeknya kan nggak mungkin bisa cepat. Kalau habis lebaran kita nggak bisa ngarep-ngarep, kita membuat kenyamanan saja.
dicarikan bolongan sebelah kanan, terus dioptimalkan aja. Kalau perlu lendu teh kan dikeruk dhewe ra apa. Pokoke banyune disiapke apa ben banyune apa jenenge lancar nanti. Nah iki ora mungkin iki, ora mungkin. Kecuali nanti kita punya kesempatan bisa ngeruk cepat gitu. Eh sampean kok ngomong piye dulur-dulur iki lho. Iki sampean koyo ngene iki. Ya nggih. Ya siap Pak. Eh digandani. Nggih. RW digandani. Siap Pak. Bareng-bareng lah. Nggih. Kok aja buang sampah iki awake dhewe sing loro bareng-bareng. Waduh, yo yang buat apa itu dari atas sana Pak. Ya kok yo nyalahke yo kabeh kene bareng. Kok ngene digandani. Kumpul Pak. Nggih. Saya perlu warga kene dolan nang warga kono. Siap ya. Bro, iki semua sampah tekan kene bro, jo buang sembarangan. Siap nggih Pak. Opar buang wae nang sampah. Jangan. Ini sampahnya tidak bisa. Problem terbesar limpasan kemarin adalah jembatan ini tersumbat oleh sampah yang masif. Maka tindakan kita darurat adalah mengeruk sampah itu. Pemkot DPWS akan mengirimkan peralatan dan Pemkot punya peralatan baru yang nanti akan kita standby-kan di sini. Kita akan lihat cek BMKG sejauh mana cuaca akan turun terus-menerus dan kita akan standby untuk merespon. Ya. Ini tindakan yang darurat karena kita belum bisa mempercepat dan agak mustahil kita bisa mempercepat untuk menaikkan jembatan ini karena perkiraan secara teknis kira-kira baru setelah lebaran. Maka satu-satunya adalah kita mengamankan dulu agar air bisa berjalan lancar. Maka tugas kita adalah ngeruin biar tidak terlimpas seperti kemarin. Limpasan kemarin sudah ketahuan. Ternyata bukan bandang yang ada, ternyata air tidak bisa mengalir karena sumbatan sampah itu. Maka saya minta, tolong dong sepanjang sungai ini ada pasar, jangan buang sampah di sini lah. Mereka yang di hulu, ini ada kasur, ada lemari, ada apa namanya, kayu semuanya. Ini ada kulkas juga. Ini apa kulkas? Kulkas, Pak. Ya. Kulkas semua masuk ke sini, tolonglah jangan dibuang ke sini. Kita menghadapi bencana bersama-sama. Mari kita baik-baik, kita buang sampah pada tempatnya, biar nanti kalau masyarakat belum bisa, pemerintah kita urus. Tapi kita butuh gerakan dari masyarakat untuk mendukung jangan buang sampah di sungai. Ya.